ini panjang kah? Nampak? Nampak. Nah, kalau udah kering ya. Yo, what's up guys? Aris Hedur di sini. Sekarang aku mau mencari yang namanya akar pelait. Aduh, sorry. Kita lagi di hutan ini, di lokasi di daerah ini, di hutan ini mau cari yang namanya akar pelait atau akar bajangkah. Kita cari dulu ya guys, akar bajangkahnya mudah-mudahan nanti ketemu. Ya. Yuk. Kita cari dulu. Ini lokasi daerah aku nanam bengkaras. Tapi kita bukan mencari bengkaras hari ini. Ini akar apa? Ini bukan. Soalnya kalau di bawah ini kita cari nggak ada nampak daunnya guys, jadi batang akar-akar itu hampir mirip ya di hutan ini. Cuma kita cium dulu baunya. Baunya sepertinya enak diminum juga sih airnya, tapi bukan lah. Harum nih, bisa diminum airnya nih. Cuma bukan bajangkah. Kita cari lagi yang lain. Kita masih cari lagi. Ini bukan ya. Ini akar bukan. Wah, ada danau nih. Hep. Ini bukan daun akar bajangkah ya. Ini kenapa tumbang seperti ini? Bengkaras saya yang satu ini. Harus berdiri, cuy. Artinya danau ini banyak ikannya. Boleh juga nanti casting di sini. Kita cari lagi. Ini akar, ini bukan ya, ini bukan akar bajangkah. Artinya kita cari lagi. Suruh dulu ini, kita susuri dulu ini. Saya bagusin dulu tanaman saya ini, tanaman bengkaras ini.
Loh, ini kayaknya akarnya ini akar apa? Ini kayaknya sepertinya ini, guys. Sepertinya ini. Kalau enggak salah ini bekas ada orang motongnya. Teksturnya juga lihat dulu ya, akar bajangkanya sepertinya ini, guys. Kita coba lihat daunnya, ada nggak ya daunnya di sini ya? Ada nggak? Nah, itu bahannya kesana dan kesana. Wah, sepertinya tinggi. Oh, ini ada daunnya. Nah, ini dia daunnya. Ini nih, kebetulan ada tunasnya di sini, guys. Ini dia. Ini tunasnya. Kemudian, nah ini. Oh, ini ada. Hah, syukur. Ini rupanya. Ini pasti banyak di daerah kalian ya. Kalau di daerah Pontianak, saya rasa banyak tuh di pinggir-pinggir. Cuma belum besar aja. Nih. Dia itu ada apa ya? Ada ini. Dan bajangka itu ada ini. Nih. Ini ada apanya, anting-antingnya ini. Nih, inilah dia ciri-ciri khasnya akar bajangkah itu. Daunnya, tekstur daunnya seperti ini. Ya, nih. Tep, saya ambil lagi daunnya seperti ini. Tekstur daunnya, kemudian dia akarnya ini. Kalau dia masih muda, ini banyak. Ini banyak tumbuh di hutan-hutan gambut ya, di hutan-hutan gambut. Oke, kalau gitu kita ambil dulu. Kita ambil yang sudah dipotong sepertinya. Coba kita coba minum ya. Potongnya. Ada nggak airnya keluar? Nah, itu ada, guys. Beneran ada. Ini airnya. Coba ya, saya minum dulu. Coba aku minum dulu. Nih. Enak. Satu lagi. Ini sepertinya gede ya. Banyak sih di hutan ini. Kita ambil aja deh. Nah, ini aja potong. Sama aja. Ini kita ambil. Dia motong itu harus dari bawah dulu ya, guys. Nih. Ah, ya. Yeah. Kemudian kita ambil dari sini. Nah. Sekarang tahan dulu ya seperti ini. Lagi. Kita akan coba. Nah, ini dia airnya. Rasanya itu memang enak banget ini akarnya. Jadi aku ambil 2-3 potong ini aja untuk bawa pulang. Tidak usah banyak karena nanti terlalu berat, karena ini harus dijemur dulu. Oke, guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya bagi teman-teman yang menonton channel ini. Dan bagi teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar tentang akar bajangkah, jenis-jenis akar bajangkah ya. Oke, karena ini akar bajangkah yang umumnya, yang biasanya sangat terkenal itu, yang viral itu, ini memang ini jenis akar bajangkahnya. Dan memang ini kalau di hutan kami ya memang banyak tumbuh di Kalimantan memang, karena dia tumbuh hutan di hutan-hutan gambut. Mudah itu hutan gambut. Dan saya pernah lihat ada di kota Pontianak juga ada ya. Kalau saya lihat di pinggir-pinggir kota Pontianak itu banyak. Saya lihat akar-akar bajangkah, cuma mungkin belum besar seperti ini.
Nah, jadi sekarang kita udah ambil tadi kejangkanya atau yang di sini di bahasa kami di sini akar kelalait. Ini ya, seperti yang kalian lihat tadi. Nah, sekarang ini sebenarnya enggak boleh dibuang semua ya. Hanya dibuang-buang sebagian. Tapi ini kalau mau bawanya harus dibelah-belah aja kan langsung kan? Belah-belah aja nih. Kalau yang udah tuh. Begini nih kan kalau udah kering kan rebusnya. Mau 2 minggu orang. Berapa kali? Sampai airnya tuh warna bening. Bening ya? Kalau rebusnya. Itu dibelah-belah gimana? Menurutmu? Ambil aja. Mau nyoba? Nyoba. Buat tes nanti. Li kata kayak nanti ya. Li abang makan tak. Beruang madu, tapi beruang madu. Jam penanya. Colokan kan ini tanda nih kalau ayam aja pokoknya cek nak ipi kacang. Oke guys. Dah kah? Otak buma otak. Ada dua hal. Buat biasanya ngomong. Nah ini terakhir segini ini. Nah ini dia yang udah disediakan ini. Masih dibuat kayak balok-balok gitu untuk jual legal logging. Ini black market nih. Jangkanya. Ini merah. Dan harus dibelah-belah gini baru direbus nanti. Ini dia, cuy. Masuk oi li untuk teh wah. Nak kak mau nyoba nak gue teh, nak gue teh. Oh, tak nak mak. Nak gue teh. Oke. Dah kah? Tuh, untuk deh, mantap. Main wah mau. Ini jangka. Nampak? Nampak. Nah, kalau udah kering ya kita kan jemur dulu. Itu yang maksudnya. Dah. Ini mungkin udah. Dah. Oke, ini dia. Dah kasur. Oke. Sip. Jangan lupa apa? Like. Dah. Thank you. Dah. Terima kasih. Belum. Jam 6 malam tutup nih. Thank you.